Jadi view ini kita akan siapkan untuk pengiriman ke konsumen. Jadi kalau misalkan kita pengiriman, ini kita siapkan dulu. Jadi kita harus benar-benar sudah A1, artinya A1 sudah siap pesta, langsung bisa dinaiki, bisa dibuat jalan-jalan oleh konsumen. Nah, ini baru saja dicuci. Ini semuanya sudah dicuci semua. Nah, nanti setelah kita cuci, ini kita dipoles. Jadi semuanya bodi ini kita dipoles biar satu mengkilat, yang kedua anti gores. Jadi setelah ini kan baru dikeringkan dulu. Jadi habis dicuci terus kita dikeringkan dulu. Nanti setelah dikeringkan kita dipoles. Setelah dipoles kita semua bodi ini kita poles semuanya. Jadi mulai depan, samping, belakang semuanya kita dipoles semuanya komplit. Nah, setelahnya nanti kita lihat cara polesnya. Setelah poles nanti terus dicek dari mesin, dari interior, eksterior, semuanya. Jadi kalau kita kirim itu benar-benar siap pesta, artinya mobilnya sudah layak, nggak ada apa-apa. Dari mulai dipasang plat nomor dan lain-lain semuanya, kita akan proses semuanya. Oke, kita akan ikuti setelah pengeringan seperti ini, kita akan poles dulu. Nah, setelah pengeringan kita siapkan untuk poles pembersihan selanjutnya. Intinya mobil sebelum dikirim kita siapkan semuanya biar benar-benar A1 fix, siap pesta, intinya seperti itu. Jadi kalau misal kita kirim itu udah nggak ada apa ya, artinya PR tuh udah ada. Kita proses untuk pembersihan, poles, pasang aksesoris talang air dan semuanya. Pengecekan-pengecekan ada di sini semuanya nanti komplit. Cek semuanya. Intinya sebelum kirim kita cek semuanya komplit. Mulai dari poles, pasang kaca film. Ini sudah, untuk kaca filmnya sudah terpasang semuanya. Full blok depan komplit sudah terpasang semua. Dan kita juga akan mengecek kondisi mesin, interior, eksterior, semuanya komplit. Kita cek satu persatu. Pembersihan jadi dibersihkan semua lur, lengkap dari debu-debu apapun bentuknya itu kita bersihin semuanya, lengkap semua interiornya dibersihkan semua total. Jadi interiornya sedang kita proses untuk pembersihan semuanya. Nah, setelahnya nanti kita proses untuk eksteriornya, pembersihan di eksteriornya semuanya. Nah, pastinya kita akan cek mesin sebelum kirim. Thank you.
run semua, dikencengin semua. Jos banget talang airnya. Talang air Brio. Serahkan pada ahlinya. Kalau saya masang sendiri itu ndak bisa. Kalau ahlinya itu gampang banget, tul 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 jadi. Aksesoris itu bonus dari kita, talang air satu set. Jadi aksesorisnya ini kita bonus ya. Kalorinya kita belum ada, kita bonusin buat konsumen pasang talang air. Di samping kita proses talang air, kita proses untuk pemasangan tempat plat nomor. Ini tak ilo. Sepratan, sepratan, sto. Yo kan gue tekan dewe lah. Setu ya pasang plat nomor sementara. Ini adalah plat nomor sementara. Nanti kalau misal sudah STNK plat nomor jadi, kita pasang untuk platnya yang orisinilnya atau yang aslinya sesuai STNK. Dan ini yang warna merah putih ini untuk sementara, surat jalan sementara. Free, kita free, kita pasang semuanya depan belakang komplit. Talang air sudah full semua, kita komplit clear. Nah, plat nomor belakang sudah semuanya. ...90% sudah ready, sudah siap semuanya dari pemasangan plat nomor sementara, kaca film, blok depan, sudah semua. Terus untuk aksesoris talang air sudah terpasang semua. Sudah pembersihan semuanya, cek fisik sudah semuanya, interior sudah dibersihkan semuanya, eksterior sudah dibersihkan semuanya, tinggal cek-cek yang kurang aja. Nah, itulah tadi teman-teman proses sebelum kirim apa saja dilakukan. Kita tadi sudah sampaikan buat teman-teman. Pertama kita cuci dulu, dibersihkan, dipoles semuanya, kita cek semua. Tadi kita sudah lihatkan buat teman-teman semua. Oke, semoga hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apa-apa yang perlu diketahui kalau misalkan mau pengiriman. Nah, kita sudah informasikan buat teman-teman semua. Sudah diproses semuanya. Tinggal kita untuk pengiriman. Nah, hari ini kita mau kirim Brio Satya yang E manual transmisi dengan warna putih
Tafe Tawet. Sudah ready semua, kita akan kirim ke rumah konsumen. Clear, semua sudah is okay, pemasangan plat nomor sudah ada lengkap semuanya, kaca film sudah terpasang, aksesoris talang air sudah terpasang semuanya, lengkap. Nah, sudah semua. Kita tinggal kirim aja. Untuk Brio Satya manual transmisi warna putih ke rumah konsumen.